Saya jawab dong kalau dia ngomong tuh. Saya ngomong dong. Gak suka diam-diam begini. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih? Jawab lah dedek ngomong tuh sayang. Dedek serah dedek tuh apa? Ngomong ya Allah Tuhanku. Jangan dibanding-banding kayak gitu. Hello everybody, welcome. Kembali lagi bersama saya di sini John Marley. Oke, di video kali ini aku akan ngeprank istri aku. Ini prank pertama kali ya. Gue belum pernah coba prank, jadi di video kali ini semoga berhasil ya. Tadi dia udah masak banyak ya untuk aku, tapi aku nggak mau makan masakan dia. Aku mau makan masakan aku sendiri. Aku akan masak di sini nanti. Oke. Prank kali ini semoga berhasil ya. Nanti dia tanya, dia ngomong ngoceh-ngoceh sendiri, aku nggak jawab, aku diam aja terus. Aku diam aja tanpa sepatah kata pun. Gimana reaksinya, mari kita tengok. Oh ya, sekarang istri gue lagi di kamar, dia lagi main handphone. Ya, oke, mari kita prank. Let's go, cekidot. Oke, kita akan mulai pranknya. Semoga berhasil. Masak sih, dedek udah masak tadi sayang. Masak apa? Dedek udah masak di depan, tinggal makan aja. Kenapa sih sayang? Kok diam-diam aja? Jangan jawab dong, dia nanya tuh. Kok masak? Dia kan udah masak depan tadi tuh. Udah makan aja. Masak kesukaan abang, masak goreng ikan, tempe, telur, sama sayur juga. Kok masak lagi sih saya?
Saya jawab dong kalau dia ngomong tuh. Sayang. Pak. Apa sih? Ada apa sih semenjak tadi diam-diam aja? Dia udah salah ya? Pak. Sayang. Saya ngomong dong. Gak suka di diam-diam begini. Pak. Kenapa sih saya? Kenapa sih? Kenapa sih? Jawablah dedek ngomong tuh sayang. Sayang jawab. Kenapa sih? Kenapa salah ya kerjanya? Sayang. Jawab. Ini kesal kalau kayak gini. Kenapa sih? Nama salah tuh ngomong dengan yang diam. Kalau diam dia nggak tahu masalahnya apa. Masalah sama dede atau masalah sama kerjaan. Kenapa sih? Saya ngomong. Mau emosi pula deh ngomong sama abang. Ngomonglah. Ini udah gimana ya cara ngomong deh tuh nanti gue emosi marah-marah lagi. Nggak ngomong apa sih? Oh no. Ngomong lah, kata aja ngomong, ngapain sih? Diam-diam deh kayak gitu, sadik tuh apa? Dari pulang kerja diam-diam deh, sadik tuh apa? Males kali lah kayak gini. Jawab. Kalau dia ngomong tuh nggak bisa marah ya sekarang. Sayang. Bang. Kalau dia ngambek loh. Kusi. Oh no. Mana pula ada kusi cak mungkin sayur. Saya ngomong apa sih? Sayangku, kenapa sih? Ada masalah apa? Sama siapa? Atau masalahnya emang sama dedek ya? Masalah dedek tuh emang gak enak ya sama ini, sayang? Ngomong, ya Allah Tuhanku! Gimana ya cara abang ngomong? Paling benci kali lah di diam-diam kayak gini he. Dibantuin gak mau juga. Masalahnya apa sih? Tadi pagi berasa mau kerja gak? Masih gak apa-apa. Kenapa pulang kerja malah dia berhenti ya? Jangan dibanding-banding kayak gitu. Oh no. Jawab dari ngomong tuh. Jawab. Eh, ngomong enggak sih sama dede? Bang. Males sekali lah diam-diamin kayak gini. Ngomong aja benci kali lah diam-diamin kayak gini. Kalian dulu udah bilang jangan diam-diam. Udah salah tuh. Oh,
ini prank ini kamera ada lo. Hei, enggak, ini nih kamera. Udah guys, ya inilah.